Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ani. Sahabatku, gimana kabarnya? Semoga semua pada sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini yang cuacanya sangat panas pol, sahabatku. Panas-panas pol. Walaupun panas tetap semangat ya, sahabatku. Mau pergi ke sawah, mau mengambil sayuran kangkung. Dan yang baru bergabung jangan lupa ya di like, comment, share channel saya ya, di subscribe, dibunyikan loncengnya. Matur nuwun. Sahabatku yang selama ini, sahabat-sahabatku telah mengikuti channel Ani Wong Deso, saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih ya. Lemah teles, semoga Gusti Allah yang membalas. Walaupun panas pol, tetap semangat. Ikuti terus kegiatan saya ya. Yuk, mau mereview atau mau melihat, mau mengambil sayuran kangkung. Yuk. Panas pol, Lur. Tadi saya jalan dari sana ya, Lur. Nah, sana yang nampak itu rumah saya. Jalan sampai panas pol, sampai ke sini, Lur. Kilo. Oke, sampai ke sini terus. Nih sudah nampak itu apanya? Kebunnya. Dan kita mau mendekati yang punya sawah. Namanya Ibu Eapan. Mbak, gak panas toh? Angin. Panas pol. Eneng angin semilir. Nek panen gak ngerasa no panas ya pak ya? Lah nguntingi duit tak, jipui duit tak. Mbak, tak review ya. Dari jam berapa tadi, Mbak? Ini jam sudah dapat banyak ini. 11. Ibu ini dari jam 11 ya. Gelap ya, Lur. Odok gelap dari mana ya? Nah, ibu ini caranya 60 ikat. Dari jam 11 dan ini jam 1. 11, 12, 1 sudah 2 jam dapat 50 ikat ya, Mbak ya? 65. 65 ikat. Ini targetnya mau berapa ikat ini, Bu? 140. 140. Ini usia kangkung berapa bulan? 25 hari. 25 hari ya, enggak sampai bulan-bulan. 25 hari sudah memanen. Sudah mendapatkan hasil. Inilah caranya orang kampung mencari rezeki buat anaknya, jajan anaknya, buat apa-apalah. Pagi Bu ini tuh kerja ya, sahabatku. Kerja, pulang kerja itu ngaret kangkung ya, Mbak ya? Ngaret kangkung. Ngaret kangkung. Ngaret suket sik lo ya, Lur. Hebat ya, ngaret suket istirahat. Oke, terus budal nyang sawah iki ngaret kangkung. Aku mau kan ya takon. Ngarep nyandi Mbak nyang sawah ngaret kangkung. Aku melu Mbak. Nggih, boleh karena saya mau minta kangkungnya. Sekali mau mereview. Ibu Katini ngaret kangkung. Tanggerane oh. Lomboke. Oh, ngoten to Mbak nek ngikat ya. Oh, tuh. Satu ikat ini berapa ya, Mbak? 400. Satu ikat ini Rp400. Rp400 ya. Mulai murah ya, Lur. Kalau di Taiwan ini satu ikat ini berapa ya? Komen di bawah. Ding 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 ding. Ini dia sudah dapat 1 2 3 65. 65 itu ya di sana ya sudah diinggahkan. Nah, yang 65 ini yang baru diaret dapat 1 2 3 4 5 10. Cepet ya.
sahabatku. Kayak ngono ki kangkung ana lho mbok jempling. Ini terongi. Terong endi lho, Mbak? Ae terong sar bayem, sani bayem delok entar. Iya iya iya. Sawi. Kalau dapat 100 unting ya dapat 40.000 ya wis alhamdulillah ya. Nanggo nambah rezeki. Nambah rezeki. Buat biat sangune anake. Dari cerita ibu ini kita atau saya sendiri ya dapat pelajaran yang sangat berharga. Seorang ibu, ada sih bapaknya, ya bapaknya ngaret juga, sama aja, sama-sama berjuang. Ya ini yang ngerjain ya bapaknya juga, tapi ibunya ya juga bareng-bareng ngono loh sahabatku. Gotong royong bareng-bareng berjuang. Seorang yang gigih, bagaimana caranya biar bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa beli cabai lombok ya sahabatku, bisa beli tuh minyak yang mahal, telur yang mahal juga. Kalau beras di kampung gak beli ya. Tandurannya kan pari, ngono lo. Dari kisah Ibu Kartini ini, saya harus banyak-banyak bersyukur. Ibu ini pulang kerja dari sawah. Ngopang ngono lo sahabatku, masih bisa pulang kerja itu masih bisa ngaretkan wedhus atau kambing. Pulang dari ngaret kambing itu istirahat sebentar, terus pergi ke sawah ini ngaret kangkungnya sendiri, dijual kan ya dapat duit lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya sudah, cukup sekian ya sahabatku, mereview Ibu Kartini, ceritanya Ibu Kartini yang menginspirasi. Karena siang ini juga saya punya tugas lagi, mau menjemput anak saya yang sekolah di Ponorogo. Saya tutup saja ya sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.